Pemirsa, remaja keturunan Prancis Enzo Zain Ali viral di media sosial setelah berhasil masuk ke Akademi Militer Magelang. Dalam tes penentuan akhir, Enzo juga sempat berbincang dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Tradisional lah Pak Arie. La baguette, monsieur. La baguette. Et croissant au chocolat chaud. Et les d'autres? Pardon? Le fromage. Fromage, oui, fromage blanc. C'est bien, le fromage alors. Oui. Vous mangez fromage? Fromage. Fromage? Video perbincangan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dengan Taruna Akademi Militer Akmil keturunan Prancis Enzo Zain Ali mendadak viral di media sosial. Berbekal pengalaman selama 2 tahun menempuh pendidikan sekolah staf dan komando di Prancis, membuat Marsekal Hadi fasih berbahasa Prancis. Sementara Enzo adalah anak pasangan Jean-Paul Francis dan Siti Hajah Tilaria yang dinyatakan lolos seleksi calon prajurit Taruna Akademi Militer 2019 dan saat ini mengikuti pendidikan dasar integrasi kemitraan Akademi TNI di Magelang. Dilahirkan di Prancis, Enzo dan ibunya kemudian pindah ke Indonesia saat berusia 13 tahun setelah ayahnya meninggal dunia. Enzo yang bercita-cita menjadi tentara mengaku bersyukur bisa lolos seleksi menjadi calon prajurit Taruna Akademi Militer. Kesan dan pesannya setelah diterima menjadi calon prajurit Taruna. Tentu pertama bahagia dan sangat bersyukur atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa jadi seorang Japrabatar. Tahun ini, sebanyak 596 Taruna Akademi TNI dan 264 Taruna Akademi Kepolisian mengikuti pendidikan dasar integrasi kemitraan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian di Komplek Akademi Militer Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.